kesibukan saya di film, ya kan, belum lagi reading tuh hampir setiap hari, jadi saya nggak fokus ngurusin Sony untuk yang lamaran. Jadi saya lebih ke fokusnya nanti aku bilang sorry ya, oh nang kayak oma benar-benar nggak bisa gitu, karena kan kita harus ngurusin vendor, harus ngurusin tempat, aku tuh nggak ada waktu untuk ngurusin Sony di lamaran. Jadi mungkin aku bilang nanti kalau mah datang aja ya, nggak usah, karena pusing banget, nggak konsen gitu, capek banget. Kita kan reading tuh capek banget dan lama, pernah seharian gitu kan, udah gak fokus lagi ngurusin ade gitu. Tapi alhamdulillah Sony ngerti, jadi tapi mudah-mudahan nanti di resepsinya bisa aku yang pegang. Itu gak tahu tuh pertimbangan dua orang ini apa, karena kenapa gak harus di ini sih gitu, karena mungkin dan harus dress code lagi pusing kan gitu kan. Terus saya bilang nggak punya navy blue lagi kan, ya harus nyari lagi gitu. Itu dress code-nya enak. Dress code-nya navy blue gitu kan. Apa jadinya ya udahlah, nggak ngerti lah anak muda itu juga. Nanti persepsinya gue, konsepnya juga nggak mau seperti kayak pengantin, pengennya ngebaur. Banyak lah beda anak muda ya sama orang tua.